Victor Indo Group kini menghadirkan pompa Aquaflow V-Series yang didesain khusus untuk palm oil industry. Sesuai dengan amanat Presiden Jokowi terkait produk dengan tingkat komponen dalam negeri, Aquaflow V-Series hadir dengan TKDN lebih tinggi dibandingkan seri sebelumnya. Victor Indo Group sebagai produsen pompa sentrifugal dengan brand Aquaflow, saat ini kita sudah merilis ya satu model baru untuk menambah varian dari pompa Aquaflow yang kita produksi. Model terbaru ini kami namakan tipe V series, di mana pompa ini didesain utamanya adalah untuk segmen palm oil industry. Tipe V series ini terdiri dari 3 size, yaitu V40-250, V50-250, dan yang ketiga V80-250. Namun, walaupun berbeda size, 75% komponennya memiliki kesamaan. Atau bisa kita katakan interchangeability, seperti sub, mechanical seal, bearing, bearing housing, seal plate, dan komponen lainnya. Jadi perbedaannya hanya pada impeller dan casing saja. Sebelum pompa ini kita rilis, pompa V-Series ini sudah melewati beberapa tahap pengujian ya. Tahap pertama kita lakukan tes di fasilitas farm testbed yang ada di Victor Indo Group, di mana kita melakukan uji stresis test, yaitu untuk menguji daya tahan dari pompa. Sekalian juga kita menguji performa pompa terhadap duty point yang kita inginkan. Pengujian berikutnya, kita melakukan tes di PT KSB Indonesia, yaitu untuk menguji performa duty point dari pompa seperti kapasitas pressure head, kapasitas versus power, dan pengukuran nilai NPSA dari pompa. Mengapa kami memilih KSB Indonesia sebagai partner kami dalam testing performa pompa? Karena selain PT KSB Indonesia merupakan salah satu prinsipal kami, KSB Indonesia juga memiliki fasilitas pump test bed yang berstandar ISO, sehingga diyakinkan bahwa hasil output dari performance test ini memenuhi standar ISO 9906. Halo sahabat Victor Indo, berjumpa kembali bersama kami. Pompa Aquaflow produksi dari PT Victor Indo Pratama Mandiri kini hadir dengan tipe baru, yaitu V-Series. V-Series hadir sebagai salah satu pendukung dari program pemerintah untuk mengutamakan pemakaian produk dalam negeri, di mana tingkat TKDN-nya sudah 58,95% dibandingkan dengan produksi Aquaflow sebelumnya yang hanya 26%. Sehubungan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, kami dari PT Victor Indo Pratama Mandiri kini memiliki dua seri pompa Aquaflow, yaitu V-Series yang saat ini memiliki 3 tipe, dan kedepannya kemungkinan kami akan kembangkan menjadi 4 tipe. Dan untuk yang standard series
Kita saat ini sudah memiliki 10 tipe pompa. Keunggulannya adalah untuk spare part dari V-series itu 75% kita bisa interchange, sehingga sangat efisiensi untuk penggunaan kos dari rekan-rekan semua. Terima kasih. Demikian liputan dari Tribun News di Victorindo Group untuk pengujian pompa Aquaflow V-Series. Diharapkan dengan adanya seri terbaru yaitu Aquaflow V-Series dapat meningkatkan kontribusi produk-produk lokal untuk menunjang industri pabrik kelapa sawit di Indonesia.